Oke kawan-kawan, saat ini kita sedang libur mancing di laut ya. Sekarang kita spot di area air payau ya, atau di pinggir laut, di lokasi pertambakan. Di sini pertambakannya luasnya ratusan hektar ya. Tepatnya di masih di kawasan Pelabuhan Karangantu. Nah, sekarang kita akan main ikan kakap putih, kemudian ada juga di sini bandeng ya kawan-kawan. Oke, kita akan coba. Ini lemparan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mancing tidak perlu terlalu tengah kawan-kawan. Oke, seperti apa? Tampaknya sudah mulai ada tarikan. Aduh, gagal kawan-kawan. Kita coba lagi. Kawan-kawan, kita udah dapat satu tadi ya, tapi nggak sempat kerekam tadi. Nah, ini mudah-mudahan kita strike lagi ya. Kayak ikannya lagi mau makan nih, lagi doyan makan. Kalau bahasa Sumatera Selatannya lagi dumi katanya, ikannya lagi dumi. Oke, itu nampaknya ada pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, masih gagal kawan-kawan. Banget ya. Kecil ya. Kecil aja, ini gak bisa diumpan ya. Sekalinya makan dia tuh. Belum belum ini banget, dia udah diam, anteng, nggak keluar lagi Pak. Setelah beberapa kali gagal, nampaknya kita harus coba ganti mata kail ya. Nampaknya mata kailnya terlalu kecil nih kawan-kawan. Coba kita jajal mata kail yang agak gede ya. Coba yang ini misalkan. Kayak ini deh. Nah, kita coba dulu yang ini kawan-kawan. Tadi nampaknya terlalu kecil ya, terlalu kecil kailnya ya. Kita akan ganti dengan kail yang nomor 5 ini, agak gede ya, mudah-mudahan efektif ya, kita berharap bisa ya. Ya, oke kawan-kawan, kita masih mengandalkan umpan racikan ya. Ini terdiri dari tepung pelet dicampur dengan beberapa campuran seperti tepung udang. Kita udah dapat poin kedua, mudah-mudahan kita bisa dapat poin yang ketiga ya. Oke, kita coba poin yang ketiga, mudah-mudahan bagus. Setelah setting kita bagus tadi kawan-kawan. Aduh. Mocel kawan-kawan. Kita akan coba lagi. Dan terus coba. Kita akan mengumpulkan poin yang ketiga. Setelah dua kali strike dari kita. Biasa mancing di laut, kemudian kita berpindah ke tambak, kayaknya emang agak aku ya kawan-kawan. Tapi tidak mengurangi keasikannya. Oke. Poin ketiga. Ya, ada tarikan kawan-kawan. Di ujung pelampung ada pergerakan. Karakternya kita belum seberapa paham. Ya, nampaknya ada. Aduh, mau.
kecil, kawan-kawan. Kita akan update lagi umpannya. Kita mengejar poin ketiga. Apakah poin ketiga bisa kita dapatkan? Ikannya lagi dumi, kawan-kawan. Doyan minum. Pergerakan ada di ujung pelampung. Yuk, mulai ada pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Si gagal, kawan-kawan. Kita coba lagi rilis ya. Om, baru dua. Kecil-gede deh, Pak. Hah? Kecil-gede. Sedang lah tuh. Itu sekitar 5-an lah ini. Adem belah sana tuh kayaknya tuh. Yang agak tinggi tuh. Heeh. Taruh sini. Ya. Ya, kawan-kawan. Kabelnya. Oke. Naik, kawan-kawan. Naik ya. Tarikannya. Biasa kawan-kawan. Ini pakai ada tali-tali segala di sini. Padahal tadi nggak umpan tali saya, buang talinya. Oke kawan-kawan, poin ketiga berhasil kita dapatkan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Duh, masya Allah, petaburan pancing saya. Oke kawan-kawan, libur di laut, bandeng berlanjut. Oke kawan-kawan, kita akan mengejar poin yang keempat. Mudah-mudahan poin yang keempat bisa kita dapatkan ya. Belum ada. Pergerakannya masih lambat. Taruh pinggir kawan-kawan, kita setengahkan dikit. Kita akan kejar yang ukuran 1,2 kilo ya. Kalau ini 1,4 kilo tadi yang kita dapat. Mudah-mudahan kita bisa dapat yang 1,2 kilo atau 1,1 kilo ya. Pasti tarikannya juga lebih menawan. Oke, lemparan tepat. Ya kawan-kawan, langsung di rayu-rayu. Lumayan ya ukurannya. Ukuran, oke ya. Panen berlanjut. Oke, berlanjut. Nah, gitu. Nyantelnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Dapat berapa ekor? Oke. Nih. Dapatnya ada. Kan ada yang gede loh, Kak. Hmm? Kalau yang gede itu 1 kilo isi 4 itu. 1 2 3 4. 1 kilo isi 4 ini. Gede. 1 2. Dapat 7. 7 ekor. Ini Bang, bawa ambil.
dapat 7 ekor kita. Abang itu bang, tiket. Ada pergerakan kawan-kawan. Mudah-mudahan pergerakannya ke arah yang positif. Aduh, lepas kawan-kawan. Baik kawan-kawan, setelah beberapa kali tadi gigi tadi gagal ya, kita akan coba lagi. Sekarang kita coba lagi. Ya, siap kawan. Mudah-mudahan kali ini berhasil ya. Tarikannya oke. Dapat kawan-kawan. Strike kali ini kawan-kawan. Mantap kawan-kawan, asik. Benar ternyata bandeng itu walaupun kecil tapi gagah ya. Kecil, saya hanya menggunakan tangan. Oke kawan-kawan, ayo. Gagah ya tenaganya, pandangnya. Oke kawan. Masuk deh. Oke, poin ketiga masuk ya. Oke. Ya, oke. Tarikan cukup menawan. Hai, kusut men. Ini udah jauh dari mulutnya. Kasihan nih kalau nggak diambil. Saya udah mulutnya udah jawir. Dari kejauhan nampak terdengar suara azan ya. Nampaknya kita harus jeda dulu ya kawan-kawan. Kita jeda dulu, kita off dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat duhur. Oke. Okay.